Semoga Tuhan memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di sini untuk bersyukur kepada Allah bersama saudara kita, keluarga Bapak Ibu Adi, Mbak Desi, sebab Allah telah berkenan menganugerahi kita buah cinta yang suci. Mungkin kita masih ingat ketika saudara kita ini mengikat janji suci mau membangun keluarga, dan sekarang pahala cinta kasih yang mereka bina dari hari ke hari telah diwujudkan oleh Allah dalam diri seorang bayi yang akan semakin memadukan cinta kasih mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak ada ibu yang begitu sederhana, namun begitu menonjol seperti Bunda Maria yang menjadi teladan bagi para ibu. Jauh sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya telah meramalkan bahwa seorang dara akan melahirkan seorang putra yang diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Marilah, dan Marialah yang diberi dan dipilih menjadi bunda penyelamat dunia. Dengan penuh kegembiraan dan harapan, ia menantikan saat kelahiran putranya. Kegembiraan yang sama pula ini dirasakan oleh Ibu Desi beserta suami dan keluarganya. Oleh sebab itu, marilah kita menyertai mereka, mohon berkat Allah bagi dirinya dan bagi bayi yang dikandungnya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendidikan iman yang luar biasa ada di dalam kemuliaan Maria. Bahkan Maria mengikuti perjalanan salib Yesus yang luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa keluarga dari Nazaret dalam keadaan apapun, senang, susah, menderita, itu selalu bersama-sama. Jadi tidak ada keteladanan bahwa nek seneng karo aku, nek susah, aku orang tapi dijawab. Jadi ini proses hidup keluarga. Nah, hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah Rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan memberi muka bumi. Turunlah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan kebijaksanaan Allah. Ajarlah kami menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga karenanya kami tidak terbelenggu dalam kebutuhan jasmani yang melulu, tetapi lebih mengutamakan hidup rohani. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan karunia. Turunlah ya Roh pengertian, ulangilah budi kami supaya dapat memahami
ajaran gereja, lalu menghayatinya sepenuh hati. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan karunia-Mu. Turunlah ya Roh Penasihat, dampingilah tingkah laku kami di tengah gejolak hidup sehari-hari. Semoga kami selalu mengusahakan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan karunia. Ajaranilah, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita percaya bahwa umat manusia diselamatkan oleh Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari perawan Maria, Bunda kita. Semoga dengan bantuan Bunda Maria, ibu yang akan melahirkan ini, Kau berikan kemudahan dan keselamatan, sehingga semuanya akan membawa kebahagiaan bersama Yesus Kristus. Amin. Sekalian dengan demikian ibadat litani pada malam hari ini telah selesai. Pulanglah dalam damai sejahtera. Syukur kepada Allah. Tidak ada cinta kasih hadirlah Tuhan. Cinta Kristus menyatukan kita semua dalam Dia. Bersorak-lah dan bersukalah, siapa yang boleh berdiam